DSD Darul Hikam Bandung tidak hanya intrakurikulernya yang unggul, tapi kegiatan ekstrakurikulernya juga tak kalah hebat. Di antaranya pramuka, mendongeng, dan marching band yang sering menggondol banyak event perlombaan. Untuk lebih jelas ya, kita ikuti liputan Naifa berikut ini. Halo teman-teman Papita Kids News. SD Darul Hikam di samping intrakurikulernya juara, ekskulnya juga hebat loh. Mau tahu kehebatan ekskul di sekolah ini? Yuk kita ikuti liputan Naifa dari SD Darul Hikam Kota Bandung. Biasanya sebuah sekolah akan dikenal karena prestasi akademik para siswa-siswinya. Prestasi akademik ini kaitannya dengan kegiatan intrakurikuler di sekolah. SD Darul Hikam yang selama ini cukup dikenal karena prestasi akademiknya juga menyimpan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang cukup membanggakan. Ada angklung, seni tari, majalah dinding, marching band, dan ekstra lainnya. Malah untuk ekstra marching band dan angklung menjadi kebanggaan sekolah ini karena sering menggondol berbagai kejuaraan di lingkungan Kota Bandung. Mengapa Anda tertarik sekolah di SD Darul Hikam? Karena di SD Darul Hikam di bidang intrakurikulernya juara, dan selain itu di bidang ekstrakurikuler juga hebat. Ekskul apa saja yang diminati di sekolah ini? Ekskul taekwondo. Prestasi yang sudah diperoleh? Saya memperoleh prestasi di cabang atletik tingkat Kota Bandung. Prestasi apa saja yang sudah diperoleh? Prestasi Wali Kota 2014, Wali Kota 2015, dan Polban. Apa harapan ke depan agar ekskul semakin maju? Harapan saya bisa menjadi atlet internasional yang mewakili Indonesia di bidang internasional. Apa harapan ke depan agar ekskul semakin maju? Harapan saya ingin menjadi juara satu tingkat dunia. Apa visi misi SD Darul Hikam? Visi SD Darul Hikam Bandung menjadi sekolah dasar Islam terbaik di Jawa Barat melalui budaya jati diri, ciri khas dan keunggulan, berakhlak berprestasi untuk dikembangkan di seluruh Nusantara. Misi SD Darul Hikam melaksanakan pendidikan sekolah Islam secara utuh terpadu. 2. Mengembangkan silaturahim internal eksternal. 3. Turut membangun dan memperjuangkan eksistensi mutu dan citra sekolah dasar Islam. Dan terakhir, melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kampus Darul Hikam. Nah, di SD Darul Hikam, alhamdulillah, selain pembelajaran intrakurikuler, ada juga pembelajaran ekstrakurikuler. Apa tujuan pemberian pelajaran ekskul di sekolah Darul Hikam? Tujuannya adalah dalam rangka mengembangkan bakat dan minat seluruh siswa-siswi SD Darul Hikam agar lebih berprestasi. Bagaimana pengembangan ekskul di SD Darul Hikam? Pengembangan ekskul di SD Darul Hikam, setiap ekskul harus mempunyai program dan target di setiap tahunnya. Bahkan ada evaluasi dalam satu tahun selama satu semester. Apa saja prestasi yang sudah diperoleh? Terkait prestasi ekskul di SD Darul Hikam, alhamdulillah setiap ekskul sudah menghasilkan prestasi baik di tingkat kota, provinsi, bahkan ada beberapa ekskul yang sudah mencapai tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya adalah ekskul robotika yang pernah menjuarai di Malaysia. Bagaimana metode pembelajaran ekskul di SD Darul Hikam? Metode pembelajarannya, setiap ekskul dilaksanakan seminggu satu kali, kecuali jika ada persiapan lomba maka dilakukan secara intensif untuk latihannya. Teman-teman Papita Kids News, itu tadi liputan ekskul dari SD Darul Hikam Bandung. Sampai di sini, saya Kaira dan Naifa dari SD Darul Hikam Bandung.